Allahumma ja'alna dhurriyyatina min ahli ibadah, min ahli ilmi, min ahli sadaqah, min ahli salah, min ahli Qur'an, min ahli jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa rukuana wa sujudana wa qudurana wa qadurana wa taqasana wa rahmatika ya rahmatika. Rabbana adina bukul ya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qimana datanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. Video dulu tangannya, tangannya. Jempolnya diangkat. Sekiranya diangkat, mencolot, seburi mencolot, yuk! Seburi mencolot! 3, 2, 1, buka! Oke, kalau saya bilang B! Ya, oke. Kalau my trip, OAOE tangannya gini ya, Bu, ya? Kalau saya dengar dodok. Ayo semuanya, lihat ke kamera! My trip! Kurang semangat. B. Lagi B. Baru. Dah. Ayo bebas lagi, bebas sama di atas semuanya. Ya belakang. Jempol, pis. B. Sekali lagi. Oke, Mas. We'll be right back.
suaranya. Saya isiin dulu kamera berarti rung adus. Saya film OAW berarti rung singkatan. Loh ini ada Nisa Sabian tau di sini tau. Oh, Bang Giri. Giri Mahesa. Oke. Giri Mahesa, jangan kamu ya. Hati. Seperti hati yang begini untuk kalau ini bentuknya seperti apa enggak? Kalau di daerah saya masih ada enggak alus sama lumpak? Masih ada enggak alat tradisionalnya alus sama lumpak? Nah itu bentuknya tiangnya itu seperti alus, lumpaknya itu wadahnya. Jadi monas itu bentuknya seperti alus dan lumpak. Nah itu ibaratnya karakteristik dari orang Indonesia itu sendiri. Nah yang pengatasnya itu ada tau gak itu namanya apa? Yang kuning kemasan. Mas, tapi namanya itu apa? Obor. Bentuknya. Obor, ya api. Lidah ya, api. Kemerdekaan, ada bilang api itu, ya betul. Kenapa bentuknya seperti api? Karena Presiden Soekarno ingin melihat bangsa Indonesia semangatnya yang luar biasa. Semangat para pejuang kita yang tidak pantang menyerah. Itu dia di perunggu. Perunggu 14, Bu, toiletnya sebelah sini, Bu. Lalu dilapisi oleh emas 50 kg. Pasti 50 kg, nah itu 24 karat ya, kalau kita ini. Nah, lalu monas itu udah jadi. Tapi masyarakat umum belum boleh masuk ke dalam kawasan Taman Nasional untuk tokonya. Yang boleh masuk hanya tamu kenegaraan saja. Kunjungan-kunjungan dari berbagai negara. Kita geser ke sebelahnya. Oke, sandalnya dicopot. Jangan lama-lama nanti ketinggal rombongan ya.
dan foto-foto. Yang bagus di mana? Di depan saya. Sudah jadi ya? Tapi belum diresmikan. Belum diresmikan, berarti belum sempurna mungkin. Belum sempurna, masih 95%. Itu alasannya ya? Itu ada jawab? Penjelasannya tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, karena yang ditanyakan pada bagian perisai, Bapak jelaskan. Pertanyaan pertama dari Bapak, sesungguhnya perisai ini menempel atau dikalungkan? Dikalungkan atau menempel? Dikalungkan. Yang benar dikalungkan, karena di leher Garuda ada rantainya. Betul. Berarti di sini ada dua makna. Kalau tadi disebut sebagai perisai, zaman dahulu perisai itu sebagai alat pelindung dalam perang. Dalam lambang ini, makna perisai artinya rakyat Indonesia harus mampu melindungi dirinya dari apa? Pengaruh budaya asing, paham-paham asing yang tidak sesuai, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan kayak iklan kriminal ya. Hei saya senyum, berikan senyum paling cantik. Tapi jangan terlalu manis. Yang penting setia. Di sini cantik-cantik ya, banyak ceweknya ya. Ya, baik teman-teman semuanya yang ada di PS2. Untuk kelengkapan pesertanya, saya cek semangatnya ya. Masih ingat untuk yel-yel semangat kita? Masih. Ini ada kameramen kita yang paling ganteng sekali. Wih. Ganteng apa cantik? Cantik. Beautiful. Makasih. Ya, oke. Okay. Mana suara dari base 2? Suaranya dulu. Oke. Okay. Saya cek semangatnya. Maitri. Mana semangatmu? Ini semangatku gitu ya. Oke, coba sekali lagi. Untuk kamera yang sudah berjalan, silakan untuk teman-teman bisa menghadap mukanya ke kamera. Oke, say hello. Ini urus-urus banget, ya. Belum kamu kok pucat gitu, nanti pingsan gimana?